dari Diskominfotik Kota Palangkaraya dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding terkait monitoring opini dan aspirasi publik termasuk pengelola pelayan pengelola pengaduan. Hal-hal yang kita sampaikan dalam dalam kunjungan kerja tadi adalah bagaimana kondisi pengelola pengaduan ini sebelum terintegrasi dengan Lapor SP4N, kemudian bagaimana kondisinya setelah pemerintah Kota Banjarmasin mengintegrasikan pengelola pengaduan ke dalam sistem pengelola pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N Lapor. Tujuan dari pengintegrasian SP4N Lapor ini pertama adalah pemerintah Kota Banjarmasin bisa mengelola pengaduan masyarakat secara sederhana, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Kedua, penyelenggara atau pemerintah Kota Banjarmasin memberikan akses partisipasi masyarakat dalam pengaduan, dalam menyampaikan pengaduan. Ketiga, ini yang paling penting adalah SP4N Lapor ini tujuannya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Data-data aduan yang sudah kita rekap itu sebagai salah satu input dasar dalam pengambilan kebijakan. Dalam mencapai visi good governance, maka perlu pemerintah daerah mengintegrasikan pengelola pengaduan ke dalam SP4N Lapor ini agar masyarakat memiliki satu kanal resmi aduan yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja.